hujan. Hai sahabat Indonesia punya nama. Kembali lagi di program yang akan mengangkat kisah-kisah dari para atlet bulu tangkis Indonesia. Tapi gak cuma atlet, seperti biasa Anji bilang, ada pelatihnya, ada orang di balik layarnya, dan semua yang terkait dengan perbulu tangkisan Indonesia. Nah, cluenya dia adalah seorang perempuan, atlet perempuan tertinggi saat ini dengan tinggi 182, koreksi kalau nanti aku salah. Dan katanya sih kalau sekarang sulit banget untuk mendapatkan seorang atlet yang tingginya itu di atas 170. Dia adalah Hai Glo. Hai. Kamu lagi touch up? Iya. Ini buat syuting Indonesia punya nama. Iya dong. Padahal biasanya Glo ini jarang banget make up-an, iya enggak? Betul. Kamu polosan, kamu suka yang natural. Apa adanya. Yeah. Dia adalah Gloria Wijaya, atlet yang tadi dari tadi Angie omongin dan sekarang dia lagi touch up. Angie akan ngobrol-ngobrol sama dia, jadi apa yang akan Angie obrolin? Yuk, let's check this out. Boleh ganggu nggak apa udah selesai? Udah belum mbak? Udah. Sudah selesai. Udah. Kamu nampak berbeda glow dan glowing ya kan? Capcus. Anyway, ini kamu benar-benar suka make up atau memang khusus untuk acara-acara tertentu? Khusus untuk acara tertentu. Coba sini. Yakin nih mau sebelahan? Kan ada kursi. Coba bentar segini. Say. Aduh, enggak ada tangga ya? Enggak ada. Situ ada. Segini ya. Enggak tegak. Kamu tingginya berapa sih? 182. Bener ya aku yang tadi ngomong ya 182. Tadi aku di depan udah nyebutin sama sahabat Indonesia punya nama bahwa sekarang jarang banget ada atlet di atas 170. Ya. Iya benar. Cewek mungkin ya, lebih ya, cewek ya. Kalau cowok kan masih ada banyak lah. Oke. Okay. Dan kamu satu-satunya apa yang tertinggi atau ada lagi yang di atas 170? Setauku untuk di Indonesia aku. Cuma untuk di luar negeri mungkin ada, cuma dari Thailand aku tahu ada sama, cuma enggak banyak. Oke. Okay. Enggak banyak banget. Oke, okay, stop di situ. Aku masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya aku pengen lihat-lihat kamar kamu kalau boleh. Boleh, tapi ya, masih berantakan enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, sahabat Indonesia punya nama sayang sama gue dan Wijaya. Jadi pasti dimaafin kok kalau gitu. Oke, sahabat Indonesia punya nama. Seperti apa kira-kira kamarnya Glo yang berantakan katanya dia? Yuk kita ke kamarnya Glo. Aku jalan dulu, aku mau lebih tinggi. Ayo Glo, ini kayak rumah aku ya. Oke, ayo. Let's go. Ini kapan nih? 2015. 2015. 2013. 2013. 2014. 2014. Baru ada segini karena ada beberapa kalender tiap tahun ada yang foto sendiri, ada yang foto, ada yang juga nggak ada, ada juga yang rame-rame gitu. Oke, ini kamu pengarah gaya dan ininya, ini muka kamu tuh kayak model banget loh. Enggak. Serius, sahabat Indonesia punya nama boleh dilihat nggak sih kayak emang muka model, ngerti gak sih? Aku gak bisa menggambarkan bagaimana muka model, tapi muka model. Kamu gak pengen jadi model aja? Pengen. Sahabat Indonesia punya nama pasti penasaran, tapi ngobrol di kamar yuk. Yuks. Yang mana nih kamarnya Gloria Wijaya? Gak mungkin di balkon. Di balkon itu teras, say. Mana kamar lu? Sini, silakan. Wah, sudah terbuka. Ini koper-koper lu. Ini koper, barang-barang beberapa nih kemarin dari event ke Bali belum dikeluarin. Terus okay. Ini juga. Ini yang dari Bali kemarin? Dari Bali, belum keluarin. Okay. Kuning-kuning lucu. Kuning-kuning mes paket. Silakan masuk. Yes. Tuh, berantakan guys. Maaf, belum ada lemari baju. Jadinya masih, ya begini deh. Kamu punya baju PBS ini? Banyak. Aku suka baju ini. Karena ini putih kan. Jadi tuh kayak terang aja gitu. Terus motif ininya juga. Listnya tuh listnya. Bagus. Kalau ini gitu. Apa? Ini bawahannya, roknya. Roknya tuh lucu kan roknya. Sebelah
sebelah rumbai, sebelah polisi. Jangan lupa saksikan program Indonesia Punya Nama hanya di Mola TV. Betul sekali. Ini jadi aku suka. Okay. Ini satu set. Sebenarnya ada warna putih, merah, dan kuning. Cuma aku lebih suka yang putih. Dan aku tuh waktu itu pakai baju ini, yang model ini tuh di All England 2020. Dua tahun lalu. Dua tapi kata kamu 2020 gak ada pertandingan? Dari Februari, Maret. Maret itu pulang ya, dari All England. Ya, Maret kan lagi yang parah-parahnya tuh. Pulang dari All England kita langsung isolasi, langsung cut semua pertandingan. Oke. Jadi itu event terakhir aku sebelum pandemi. Dan aku pakai baju ini. Ini edisi All England sebenarnya. Berarti ada maknanya ya buat kamu ada ya? Maknanya, ada iya. Maknanya, iya. Cita-cita siapa sih jadi atlet? Apa ya, kalau dibilang cita-cita sih dulu sebenarnya basic dari family itu benar-benar gak ada bulu tangkis dan gak ada atlet sama sekali. Jadi aku juga gak tahu waktu itu tuh masanya lagi apa, tiba-tiba diajak main sama orang tua dan kakak-kakak di depan rumah. Terus kita dulu kan gak punya raket. Kayak main-main biasa main gitu. Main komplekan aja depan rumah gitu. Terus gak punya raket kan. Pakainya tutup panci yang bulat. Terus apa pegangan tengahnya tuh dicopot. Jadi masukin jari. Masukin jari udah main tung-tang. Seriusan? Bolanya pakai apa? Bola kok beli sendiri. Shuttle cock gitu. Tapi raketnya itu dari tutup panci. Iya. Jadi kalian megang gitu. Megang masukin jari. Masukin tung-tung. Bisa luka loh. Iya makanya. Ya ampun. Oh my god. Tutup ya, panci yang tutup nama. Bukan yang kaca ya, tutup panci yang zaman dulu aluminium itu aluminium ya, aluminium ya. Aluminium. Jadi aluminium. Lepas tuh yang si hitam-hitamnya. Si hitam-hitamnya dicopot terus masukin jari satu gini, atau dua. Udah. Terus habis itu pegang. Kayak servisnya ding gitu. Tong. Ding gitu. Itu awalnya. Iya. Itu awalnya sekarang kamu jadi atlet. Iya. Sahabat Indonesia Punya Nama, enggak ada yang enggak mungkin. Dari tutup panci dan bermain di depan rumah. Dia sekarang menjadi seorang atlet yang memiliki prestasi, apalagi dengan tinggi yang gini jarang banget. Iya. Bahkan mungkin sekarang nggak ada di Indonesia ya. Apanya? Kita nggak tahu generasi lainnya. Iya, generasi tapi lain. Untuk generasi kamu itu belum ada ya, belum ada. Dari tutup panci. Oh my god. Wow. Kamu kayak Tias Mirasi? Banyak yang bilang ya? Nggak pengen jadi selebriti atau jadi model foto gitu? Let's see. Kita nggak tahu kedepannya rencananya gimana. Karena masih fokus di bulu tangkis juga kan. Oke. Okay. Jadi waktu untuk kayak gitu-gitu belum ada kesempatannya. Tapi ada kepikiran kayak untuk acting, nyanyi, atau foto gitu-gitu ada nggak sih? Lebih suka foto sebenarnya. Foto atau di foto? Di foto. Lebih suka di foto, jadi gue kayak lebih, tapi dalam arti bukan yang banci kamera banget gitu, enggak. Maksudnya gue lebih suka kayak fotonya tuh ada konsepnya gitu loh. Nah kalau emang kamu sukanya di foto, bukan foto-foto selfie seperti yang kamu bilang tadi, kalau gitu sahabat Indonesia Punya Nama, Angie mau makeover Gloria Wijaya, gimana? Kamu setuju? Kok di makeover? Kan tadi kamu udah bilang di awal mau terima tantangan aku, makanya nanya dulu tantangannya apa. Siap? Oke, siap. Deal? Kita lihat Gloria Wijaya menjadi seorang model. Let's go! Aloha, sahabat Indonesia Punya Nama. Selamat datang. Selamat datang lagi. Ini adalah tempat dan profesional makeup artis. Jadinya di sini adalah tempat tantangan untuk glow yang akan segera di makeover, oke? Siap. Kak Dean, apa kabar? Ketemu sama Angie. Halo. Aku Gloria Wijaya di sini. Gloria. Kamu sehat Kak Dean? Sehat. Oke, jadi sahabat Indonesia Punya Nama, keadaan ini adalah profesional makeup artist yang hasilnya keren banget. Kalau kalian nggak percaya, lihat dulu sebegini rapinya dan sebegitu membuat kita kayak dan penasaran dong. Biasanya glow ini dia keluar kayak gini, bare face. Boleh buka? Izin buka ya. Kami udah tes semuanya aman sehat. Kayak gini kak, jadinya tampilan sehari-hari karena kan dia atlet ya kan. Tinggi jadi banget ya. Kak. Kita kayaknya kita enggak. Jangan kita, aku 158. Iya. Berapa? 170 tapi ya tetap aja di 170, iya, Kak. Kan 158 gimana sih ini? Jadi tolong lanjutin. Oh iya. Lupa sampai sahabat Indonesia Punya Nama. Nah,
Jadi ini adalah tampilan lo sehari-hari. Dia mungkin skincare-an, makeup tipis gitu kalau ada acara atau untuk photoshoot kalender ya biasanya kayak gitu, tapi itu enggak sering gitu. Dan aku nantang dia untuk menjadi glow dengan versi yang berbeda. Aku menyerahkan itu sama Kak Dean. Siap. Oke. Kita buat sesuatu yang berbeda. Betul. Ya udah kalau gitu aku persilakan, silakan di makeover. Aku tunggu tantangan ini kamu menangkan. Oke. Kita akan lihat hasil photoshoot kamu. Oke. Kita lihat nanti ya. Betul. Sahabat Indonesia Pemilana akan instinggal mereka di sini. Oke, silakan duduk glow. Oke. Keren banget. Giliran lo, Kak Ian. Wah, kamu beda banget. Tetap aja tinggi ya. Nah, anyway, kalau sekarang tampilannya udah beda, ada tantangan enggak sih Kak untuk ke makeupin orang biasa bare face sekarang jadi seglam ini? Jujur kalau makeupin glowy sih tantangan terberatnya enggak ada ya, karena memang dasarnya udah cantik. Tapi tinggal dipoles aja nih, gimana caranya berlian ini makin mengkilat ketika dipoles. Tapi salah satu kendalanya mungkin matanya terus berair. Begitu aku enggak tahu dia lagi mikirin apa. Iya, kalau ada masalah mungkin bisa cerita ya. Nah, dari bagian wajahnya glow sendiri yang paling Kakak suka apa? Yang paling aku suka mata. Mata dia tuh menurut aku ada orang yang mata satu pasang mata tuh bisa beda sebelah, dia tuh sama. Ya kayak agak turun gitu ya. Dia tuh sama. Simetris ya? Iya, dia tuh simetris. Mata, alis dia tuh simetris. Jadi enggak ada yang ngerebetin gitu, matanya satu turun, enggak, ini sama-sama simetris begitu. Ternyata dan begitu udah makeup cantik. Dia sampai oke. Itu kamu baru sadar ya? Kamu baru sadar kamu secantik itu. Karena sama kacanya tuh enggak ke muka, agak miring kan, kaca yang di depan. Jadi aku harus kamu enggak ngelihat gitu. Dan selama ini kamu juga enggak tahu bahwa itu kesempurnaan yang kamu punya dan belum tentu semua orang punya loh, ya enggak Kak? Betul. Bahkan aku tuh biasa kalau makeup itu harus selalu ada cermin di depan. Karena orang tuh pasti punya ukurannya beda-beda, paling mata dan alis tuh pasti beda. Tapi ini tadi kan kacanya agak miring dan aku enggak ada kesulitan sedikit pun karena memang dia alis mata tuh simetrisnya sama. Oke, jadi even though misalkan dia mau foto pakai masker pun itu udah perfect. Udah perfect banget. Yeay, terima kasih kalian. Dan sekarang kita tanya ini atlet udah dengan yang glam. Kira-kira untuk berfoto udah bayangin belum dia akan bergaya seperti apa, Kak? Luar biasa banyak ya. Soalnya datang-datang aja kita udah bingung tadi. Ini tim kemarin bilang katanya kita mau foto atlet. Ini kok model dalam? Tingginya, facial feature-nya kan. Makeup artist juga pasti ini cewek pasti tahu dia punya jawbone, dia punya ini tulang pipinya, tulang rahangnya bagus banget structure-nya. Jadi kayaknya udah enggak ada masalah sama sekali, tinggal kita masukin aja gimana. Nah, gaya apa yang akan kira-kira kita buat? Ke gaya manis atau gaya yang kayak fierce gitu? Kita bakal coba satu-satu ya, karena kita kan dari glow sendiri katanya mau explore nih. Kita mau coba twist dari yang biasa dia atlet menjadi seperti apa nih yang paling cocok nih. Kita coba satu-satu, ntar kita lihat. Oke, berarti kita akan lihat fashion dan moodnya ya. Oke, kalau gitu. By the way, dia tuh postur badannya juga bagus. Bagus ya ini. Postur badannya tuh bagus. Tulang ininya. Jadi bener-bener beauty-nya tuh dapat banget. Pas aku kasih baju ini tuh emang nempel di dia gitu. Emang baju ini kayak buat dia aja gitu. Kan ada yang posturnya kurang bagus gitu, tapi emang bagus. Berarti glow itu terakhir cantik ya kan. Kalau gitu sahabat Indonesia punya nama, mari kita saksikan ini dia sesi pemotretan Gloria Emmanuel Wijaya. Yeay!
Oke, okay, it's a wrap. Yeay, that's a wrap. Agak turun ya. Nah, ya, saya di sini aja boleh ya, sahabat iya Indonesia punya nama. Jadi di sini ada Kak Ian fotografer profesionalnya, ada MUA favorit kita yang udah menyulap makeover Gum jadi seperti ini, dan bagaimana rasanya mengenakan apa ya ini namanya apa ya kayak baju yang apa ya gown glamour, glamour ya, gitu ya dengan akhirnya jadi ini style-nya. Gimana jadi beda nggak sih? Beda banget loh kamu. Aku lihat dia kayak lihat Gal Gadot ya. Banyak loh yang kayak gitu anyway. Buat dia. Nah lanjut nih ke proses fotonya. Kamu atlet gitu ya kan, terbiasa dengan gerakan-gerakan yang tegas. Sekarang foto itu harus yang luwes, ditambah sama musik-musik yang biar lebih lentur gitu. Kesulitannya ada atau malah enjoy? Ada sih, cuma ya tetap ada lah. Kayak tadi juga aku susah banget. Bukan susah sih, mungkin akunya juga masih sedikit nervous. Sedikit nervous juga, maksudnya ada banyak tim juga jadinya. Oh takut diliatin dia? Enggak juga, cuma kayak tadi aku bilang giliran si kalian lagi enggak pegang atau apa, akunya dapat feel untuk fotonya. Tapi giliran ada on cam, akunya tuh kayak kok stuck ya gitu. Kayak tiba-tiba langsung bris tegang gitu. Padahal tuh kayak ngerti harus gimana-gimana ya, tapi tuh enggak ketemu aja waktunya pas lagi di jepretnya. Tapi kamu foto kan aku kan ngeliat ya di belakang situ ya, hasilnya bagus-bagus tuh. Bagus. Bagus banget, beneran kan, deh. Makin lama mesinnya panas sudah. Oh iya, baru-baru tinggalin mesin ini ya kan. Jadinya sekarang masih ada kepikiran untuk menjadi model? Ya boleh lah, sekali-sekali aja. Atau tetap menjadi model kalender untuk bulu tangkis? Boleh. Tapi beda nggak sih view-nya saat kamu jadi model untuk kalender? Beda. Untuk ini kalau dari kalender lebih banyak sport stylenya. Oke. Okay. Lebih banyak gerakan untuk di lapangannya. Yang which is itu kamu banget gitu. Tapi kalau yang ini menyesuaikan make up ya kan, baju. Cantiknya baju gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kayan, makasih banyak ya. Kayan makasih banyak ya udah menyulap glow seperti ini. Kamu makan kayak gini terus sampai kita selesai ngobrol. Karena aku udah lapar, aku sekarang mengajak kamu ke dekat-dekat sini aja kita makan dulu. Ya kalau gitu sekali lagi terima kasih. Ya, sahabat Indonesia punya nama. Ini dia makeover yang udah berhasil dilakukan dibantu oleh Kayan dan juga Kadean untuk Gloria Wijaya. Yes, serap untuk segmen ini. Jangan kemana-mana, karena selanjutnya Angie dan Glo bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita di kafe aja ya, lapar. Siap. Aku bilang sih ke lapangan bola. Oke. Okay. Yaudah, jangan kemana-mana. Masih bareng sama Angie dan Glo. Dah! Balik lagi ke dunia perbulu tangkisan. Tadi udah dibilang berarti masuknya itu berkarir dari tahun masih kecil dengan umur tutup panci. Itu adalah karir unprofesional, tapi karir profesionalnya itu di 2007. Jadi dari tahun 2007. Mm-hmm. 2007 kenapa masuk. Memilih ke Dijarum? Lupa sih, maksudnya pada saat itu tuh kenapa, dan kayaknya gue juga belum paham banget ada PB Jarum. Jadi pada saat itu sebenarnya lebih ke bokap mau ngajak audisi ke PB Jarum yang di Kudus. Kan di Kudus kan single kan. Jadi kan pada saat itu tuh mau ke sana untuk seleksi belum sempat dan belum ada biayanya gitu loh, ke pending terus gitu. Uh-huh. Karena kan ya dari keluarga yang enggak terlalu lah gitu. Jadinya sederhana. Makanya kata bokap, "Kita dulu ya, tunggu gitu." Nah, itu terus dari tahun sebelum 2007 kan berarti. Sebelum kan? 2007 berarti setahun deh. Setahun apa sebelum 2007 ya, lupa. 2006 gitu ya. Mm-hmm. Terus akhirnya kan suka sparring sama di Bekasi kan ke Kelapa Gading tuh deket tuh. Nah, sparringan tuh biasanya aku di Kelapa Gading latihan bareng sama kokonya Cisu Santi namanya Korudi Gunawan. Aku kenal kan sama dia, dan ternyata dia nawarin ke aku mau nggak ngomong ke papi aku, mau nggak nih kok si Glo di Jarum Jakarta tapi mainnya ganda, katanya gitu. Terus ya udah akhirnya bokap ngomong, mau nggak non di ganda, bilang gitu, tapi di Jakarta. Ya maulah, aku bilang gitu, kapan lagi di Jakarta, terus main ganda juga aku suka kok, aku bilang gitu. Karena awal dari tutup panci, iya. Balik lagi nih, dari tutup panci. Ini sebagai nama terus.
Terus ya udah, akhirnya ya udah besok ikut ya kita ke Kelapa Gading, ke rumahnya Om Rudi. Terus habis itu baru ke Jarum latihan bareng ya. Jadi nggak seleksi, jadi diajak kamu latihan bareng. Nggak seleksi. Enggak. Emang rezeki kamu berarti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Dan sekarang kamu udah jatuh cinta banget ya sampai di Jarum. Iya dong. Love you. Gimana lagi? Love you full. Agak susah ya nirunya ya. Love you full. Oke. Sekarang PB Jarum, apa yang sudah kamu apa ya? Terima keindahannya dari PB Jarum. Waduh, banyak. Banyaklah. Ya Jarum selalu support bukan cuma aku ya, semua atlet yang di PB Jarum tuh benar-benar di full support. Supportnya itu bukan dalam arti apa ya, maksudnya benar-benar yang mendukung kita banget. Support system kita lah untuk kita bisa maju di dunia perbulu tangkisan gitu. Jadi nggak cuma sekedar sukses dibantu, tapi di saat kita lagi terpuruk pun juga tetap mereka mau bantu dan juga mau support kita terus. Terpuruk gitu. Seperti apa? Ya terpuruk dalam arti misalkan aku nih contoh misalkan lagi down-downnya atau lagi nggak juara-juara atau gimana, ya mereka tetap full support. Ayo Gloria semangat lagi, kapan lagi naik podium. Kadang ya dengan kata-kata seperti itu berarti kan mereka support ya ke kita ya, gitu. Itu pelatih atau dari siapanya? Baik pelatih PB Jarum, baik pengurus Jarum juga gitu. Karena kan mereka juga mantau kan selama aku di Pelatnas seperti apa gitu. So far gimana sih karir kamu di Pelatnas? Oke. Okay. Ya puji Tuhan. Ya. Nah, kalau sekarang posisi kamu apa di Pelatnas? Sekarang posisinya? Ya. Posisinya ya belum tahu sih, karena ini kan lagi dipulangin juga sama Pelatnas akhir tahun kan. Jadi dibalik-balikin ke klub semua pemain, jadi nanti nunggu pemanggilan lagi dari Pelatnasnya seperti apa. Kapan? Kurang tahu sih tanggal pastinya kapan. Oke, soalnya ya untuk pecinta bulu tangkis itu rame lah gitu banget. Sebenarnya diomongin tentang isu ini gitu. Ya memang bukan cuma satu nama ya, ada beberapa nama tapi ada salah satunya itu nama kamu gitu ya. Tentang degradasi, aku nggak ngerti sebenarnya degradasi ini adalah, sorry ya, tapi apakah pemecatan, kemunduran, atau apa gitu? Artinya? Yang sebenarnya terjadi. Yang di dalam sini itu apa sebenarnya? Sebenarnya lengkapnya seperti apa juga aku nggak terlalu paham kayak gimana ya. Pokoknya yang kita tahu nama kita itu dicoret gitu. Dicoret dari PBSI, which is dalam arti apa aku juga nggak tahu dan kenapanya juga aku nggak tahu gitu. Karena itu kan aku cuma dapat arahan dari pelatih kan. Dari bilangnya pelatih. Gimana? Bilangnya ya pokoknya aku dan Hafiz dicoret dari PBSI gitu. Sepaket lah kan partneran. Sedih? Enggak sih. Mungkin lebih ke sedih sih enggak, cuma sedihnya tuh bukan sedih karena aku enggak di Pelatnas atau apa, tapi lebih ke keadaan baru aja mungkin ya, lebih ke kehidupan baru gitu. Karena kan kemarin selama di Pelatnas juga hampir 10 tahun kan gitu. Lama jadi ya? Main lama gitu ya, dan bukan lumayan tuh lama. Iya lama, ya lumayan lama lah 10 tahun gitu. Terus jadi dengan keputusan kalau memang terjadi aku didegradasi pun juga ya aku harus siap keadaan apapun di depan aku besok ini gitu loh. Jadi nah keadaan yang baru ini nih yang aku bukan belum siap ya, yang aku tuh harus siap banget. Jadi everyday itu dari kemarin-kemarin tuh kayak selalu khawatir. Selalu khawatir besok gimana ya gitu. Nunggu SK ini keluarnya. Nunggu keputusan ini juga maksudnya kapan gitu. It's okay. Minum dulu. Okay. Sorry guys. No, it's okay. It's life. Life is tough, right? Yeah. Ya gitu, guys. Yang proses. Yang aku tangis itu bukannya apa ya? Maksudnya aku lebih berat ke ya itu rasa khawatir aku ke depannya gimana gitu. Karena kan dengan keputusan seperti itu kan mau enggak mau aku ganti partner.
punya kehidupan baru di klub gitu. Iya, nggak tahu, khawatir aja. Khawatir juga kan, tahu juga aku tanggungan keluarga juga kan. Maksudnya aku apa, tulang punggung keluarga gitu. Jadinya ya kepikirannya kesana-sana. Ya gitu. Oke. Lebih ke khawatir sih. Maksudnya aku belum punya next plan, backup plan after badminton. Aku mau ngapain tuh aku belum tahu. Mau ngapain? Aku belum punya gitu. Karena ya aku ngerasa aku channeling aku belum banyak gitu. Gitu. Jadinya rasa khawatir itu lebih gede daripada keyakinan aku. Sebenarnya kalau ditanya aku mau maju untuk lanjut, aku mau banget. Tantangan itu tuh di depan mata tuh siap banget. Cuma ya rasa kekhawatirannya tuh lebih gede. Ada tanggapan keluarga soal degradasi? Atau mereka nggak tahu? Tahu. Mereka tahu. Mereka tahu banget gitu. Makanya pas aku yang sempat di cut-cut itu juga aku udah bilang, ya siap-siap aja ya akhir tahun ini, aku bilang gitu. Ya respon mereka sih. Last year? Iya, last year. Terus ya pas tahu kabar kayak gitu ya mereka sempat down juga gitu. Maksudnya kelihatan respon mukanya walaupun mereka nggak ngomong gitu, tapi kelihatan responnya. Terus ya kuatin, sabar ya gitu. Nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Terus kan ya udah. Ya akunya juga goyang gitu ngeliat mereka gitu juga kayak ikut sedih gitu. Bukannya apa? Itu doang sih. Sorry. No, it's okay. Life is tough. Yeah. Right? Proses. Sebenarnya kayak gini kan butuh proses gitu. Berjalannya waktu kan pasti kan terlewati kan. Pasti bisa. Can I hug you? Boleh dong. Oh. Thank you. Everything will be alright. Yeah. Aku ngomong gampang, tapi kamu harus yang lebih kuat jalaninnya daripada aku yang ngomong ya. Harus. Oke? Okay? Sama-sama kuat dong. Iya dong. Sekarang adalah waktu kita makan nih, makanannya udah dingin. Siap. Oke, sahabat Indonesia punya nama, menjadi seorang atlet, dipuji sana sini, saat dia mencapai kemenangan, tentu membanggakan. Tapi saat dia lagi tidak dalam masa jayanya, tolong jangan lakukan bully apapun. Kalian gak akan pernah tahu apa yang kalian tulis di media sosial, itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Ini cuma saran dari aku. Bayangkan kalau posisi itu ada di kalian. Jadinya aku harap sahabat Indonesia punya nama adalah orang-orang bijak yang cerdas, tidak melakukan bullying, dan tetap support siapapun yang ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. No judgmental at all. Aku sih cuma bisa ngomong. Tapi aku harap kalian yang menonton ini itu bisa tahu dampaknya akan seperti apa dan semoga tidak akan pernah ada penonton sahabat semuanya yang melakukan itu kepada atlet manapun atau kepada siapapun. Nah, sekarang waktunya Angie makan dulu aja ya. Laper sambil nenangin diri, sambil nyicipin yang dari tadi udah tersedia aja depan. Dan kamu harus tetap senyum. Senyum, smile. Mata gak bisa bohong. Iya. Maka dari itu, kita harus tetap saling menyemangati satu sama lain. Kalau gitu sampai ketemu lagi di episode lainnya bareng sama aku Angie Ang. Dan hari ini thank you banget buat Maria. Thank you kamu juga. Kamu wanita kuat. Amin. Dan pasti kamu menemukan jalan keluar. Amin. Demikian pula dan keluarga kamu pasti kuat. Oke? Okay? Amin harus. Thank you Angie. Bye sahabat Indonesia punya nama. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.